saya di Master Executive Housekeeper di Hotel Bentar City dan Master Hotel. Di kesempatan kali ini, 30 menit ke depan, saya mau sharing perihal tutorial seni aktovel, cara melipat towel yang manja. Unyu-unyu. Oke. Oke, jadi nanti 30 menit ke depan kita nanti housekeeping team itu di housekeeping gak ada orang hebat ya, tapi tim yang hebat. Nah, kalau ini nanti akan kita demo nanti kalau saya sendiri nanti durasi waktu ya. Mungkin karena itu bikin tolak konsiju. Pohon Shinju itu nanti audiens kalau mungkin di Naruto itu ada pohon Shinju yang besar. Oke, baik-baik, pohon Shinju. Terus yang kedua nanti saya bikin tolak yang biasa di dalam hotel. Terus yang terakhir nanti kita bikin kompetisi ya. Nanti 5 orang nanti dari semua kalangan. Oh, oke, kalau kita dari ibu kan? Ya. Tapi siapa aja yang sudah bergabung boleh naik? Oh. MC boleh ikutan? Boleh, silakan. Jadi, kisik-kisiknya untuk yang kompetisi nanti bikin ini ya, tanduk apa namanya, domba dari Korea. Domba dari Korea. Wow. Apa? Nanti kita lihat. Dari Korea. Ya. Jadi pohon sinju. Pohon sinju. Dari Korea. Yang biasa. Pohon sinju itu dari Naruto. Pohon saya ini pite, dari apa dong? Yang macam itu. Oke, Mas, langsung aja kita dipandu untuk uji kliniknya. Kita serahkan kepada Mas Gurbacan. Siap, siap, teman-teman semuanya untuk lihat. Oke, karena ukurannya besar sekali, mungkin belum pernah kalian lihat atau mungkin sudah pernah, saya harus dibantu sama tim saya dari Astana Beta City. Dialah, hey guys. Housekeeping monitor. Oke ya, ini bukti bahwa di housekeeping itu gak ada orang hebat, tapi tim yang hebat. Biar cepet, kita keroyok. Setia. Oke. Lihat kamera dulu. Thank you.
Cut kamera dong. Oke bosku, inilah pohon Shinju ya, terinspirasi dari Naruto. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih buat Asara Mabenta ya. Oke, yang kedua saya mau sharing perihal tower art yang saya dipakai di hotel. Seperti apa? Kita terinspirasi dari ini ya, dari Balikpapan itu beruang. Cuma saya bikin panda saja ya, agak serupa. Oke.
Oke bosku ya, udah selesai ya. Ini yang seperti di apa kamar-kamar. Nah kali ini bisa dibantu nanti audiens 5 orang ya. Silakan tunjuk tangan, siapa tercepat. Buat semua kalangan ya. Nanti saya mau tes tutorial bikin domba. Nanti siapa yang terbaik berhak mendata pillow ya dari Spring Air. Tepuk tangan dulu dong. Siapa yang ini? Angkat tangan silakan. Berani dulu nih. Karena pada dia. Silakan. Maju ke atas panggung 5 orang. Kecuali antara penta, jangan. Ayo siapa? Durasi waktu ya? Let's say 30 menit. Ayo mas go, tunjukkan pesonamu. Yang hotel gak apa-apa, aman. Ayo. Kalau berani saya tunjuk ya. Saya tunjuk aja. Oke. Silakan. Oke, berikut sini pak. Awal yang bagus. Oke, okay, yang dari horizon boleh? Enggak. Oke. Okay. Catra boleh, Catra? Oke, okay, tunjukkan pesonamu. Masuk ini loh ya, masuk konten YouTube nih. Silakan 3 orang lagi boleh? Di sini. Mbak MC tadi yang request, jadi enggak? Oke, okay, here we go. 2 orang lagi. Dapat hadiah loh, ini hadiahnya. Dibantu boleh nggak? Boleh, Bu, silakan terbuka luas. Dibantuin boleh nggak MC-nya? Oh, dibantu doang. Nggak, saya kasih kesempatan untuk pengunjung dong. Yang pengunjung boleh. 1 orang lagi, kuota 1. Ayo, Bapak Ibu. Satu lagi. Oh, sudah ada. Oke. Sudah semua ya, Bu. Oke. Oke, tantangan kita adalah sudah pernah atau belum? Kalau sudah pernah berarti suatu kemudahan ya. Tapi kalau belum, challenge semua. Oke. Okay. Thank you.
seperti ini ya, challenge-nya. Ini domba dari Korea. Ya, bukan Kim Jong-un, bukan. Oke. Okay. Oke, okay, guys, tunjukkan pesonamu dari sana bisa? Ya. Biar fair mau durasi waktu atau bagus-bagusan atau dua-duanya? Ya. Siapa cepat hasil bagus dia yang terpilih. Gitu ya. Nanti untuk penjurian biarlah penonton nanti ya, suara terbanyak nanti biarlah itu yang menang. Oke, tunjukkan guys. Ayo Pri, ingat kontrak ya Pri. Tunjukkan jimat licikmu Mas Bro. Dulu dilihat dulu nanti biarlah audiens nanti yang ngasih nilai ya. Oke. Okay. Duduk sana sini. Ganas. Are you ready guys? Buat dikasih nilai sama audience? Oke, okay, very good. Oke, okay. Yuk buat audience semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, minta dibantu nih. Suara terbanyak siapa? Suara terbanyak berarti yang menang ya. Oke. Okay. Agil ya, Agil, Erwin, Supriyadi. Oke. Okay. Untuk suara Agil ya. Agil, mana suaranya? 503. Oke. Okay. Erwin. Okay. 560. Supriyadi. Okta. Wow, ya saya aja lah. Gitu lah, Mas. Oke. Okay. Abdul. Dari Abdul. Oke. Okay. Oke. Okay. Biar saya juga yang ngasihnya juga ya. Ya. Ya gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Pastikan yang naik. Oke. Okay. Oke. Okay. Jos. Ini. Oke. Okay. Belum. Boleh. Coba yang tiga maju ya. Tiga besar nih. Kamu. Sini. Sama sini. Ya, oke. Okay. Aku bingung juga ini siapa ya dia. Batra, Merkur, saya Merkur. Oke, okay. Yang Alvin siapa suaranya? Paling kecil. Okay. Erwin. Abdul. Oke, okay. Kalau yang tengah menang gimana nih? Suaranya paling banyak soalnya. Harus diakui ya, takutnya saya salah nanti. Erwin ya? Oke, okay, selamat buat Erwin. Silahkan bawa pulang. Thank you. Towelnya bawa juga enggak? Baik, terima kasih atas waktunya buat Kalten Pos, semoga tambah jaya sentosa. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Kukajan. Ya.